Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya, channel Jalan-Jalan Official. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023, saya akan jalan-jalan menuju Curug Halimun Bogor untuk menikmati air terjun yang ada di sana. Mungkin ada beberapa air terjun yang ada di Curug Halimun Bogor. Di antara adalah Curug Balong, Curug Pangeran, dan curug yang lain. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti video saya. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Ini adalah jalan raya Kiai Haji Tol Iskandar Dinata dari Almarhum menuju arah Bogor. Kita nanti belok sebelah kanan sana menuju arah jalan Kiai Haji Abdullah Bintu menuju jalan Ngaladon. Kita masih di jalan Kiai Haji Abdullah Bintu. Kalau kita belok ke kanan berarti kita arah Wililiang. Berarti kita ke arah Bogor Kota, motong jalan lewat Terminal Laladon. Kanan Wililiang. Kita ke kiri lewat Terminal Laladon, motong jalan lewat jalan kampung. Thank you.
Sebelah kapal kita belok kiri, berarti kita arahnya ke Curug Nangka. Kita nanti ke arah kanan, ke arah setelah perjalanan tadi dari Jalan Raya Kiai Haji Abdullah bin Nuh menuju Terminal Aladon, terus kita ke arah Ciomas Pagelaran. Dari Ciomas Pagelaran terus kita sampai di pertigaan Kahuripan. Nanti kita belok kiri ke Petir. Jalan Petir Ciberem, situ Uncal. Kalau kita ke kiri berarti Bogor ke arah Curug Nangka. Iya, lanjut lagi perjalanan. Kita ke arah kanan, ke arah Halimun Salak. Ini udah kawat mendung, udah mau hujan. Kabut udah turun. Jam berapa? Jam 9 ya? 10. Desa Sukamulia. Jalan agak rusak, sedang diperbaiki. Jalannya rusak. Dalam perbaikan. Selesai. Potong. Gak, singkong biasa juga kalau takut aja kalau udah berapa tahun singkong ada itu kan. Jalannya sudah perbaiki.
pemandangannya cukup indah dan suhunya cukup sejuk karena sudah mulai turun kabut. Dingin. Kabutnya gak turun. Bolong-bolong. Jalan agak rusak. Ternyata jalan ini cukup ramai. Ternyata sepeda. Jalan sini, jalan tetap. Cukup ramai. Gelur. Itu ada. Turunan cukup terjal. Tanjakan. Aduh, udah dingin banget ini suhunya. Curug Luhur sebelah kanan. Iya, ini Curug Luhur sebelah kanan ya. Kita masih terus.
Siaran udah bagus. Aduh, parah banget tanjakannya. Aduh, lanjakannya. Hah? Tanjakan. Tanjakannya langsung belok kiri, patah. Parah. Tanjakan dan turunan terjal, harap hati-hati. Kolam renang, ada kolam renang itu rumah. Kolam renang kan sana. Itu air gunung kolam renangnya. Itu kolam renang. Waduh, hati-hati turunannya, parah. Turunan terjal. Aduh, turunan lagi ya. Turunan lagi. Harap hati-hati. Tikungan patah. Langsung belok. Oh, cakep kan? Kali apa nih? Ini kali dari air pegunungan curug daerah Gunung Halimun Salak. Airnya sudah mulai banyak karena di sini sudah hujan dan agak mendung. Pemandangan cukup indah. Oh, bening banget airnya. Selamat datang di Desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pambijahan, Kabupaten Bogor. Yuk, mantap. Lanjut. Mandi di kali itu enak. Lanjut. Selamat datang di Desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pambijahan, Kabupaten Bogor. Hehehe.
Masuk polisi tidur nggak pakai tangkrut. Paling bambu. Di samping pertigaan kita harus belok ke arah kiri Gunung Salak Endah. Kalau ke kanan berarti kita ke Cibatok, Jalan Raya IPB Lewiliang. Jadi kita ke kiri. Datang di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Halimun Salak, selamat datang. Banyak. Iya. 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 Terus masuk enggak? Ya udah, jalan. Ada. Jalan aja. Kita sudah masuk.
kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, pintu masuk utama. Oh, udah mana aja? Oh iya. Iya, benar. Selamat siang. Siang. Akhirnya. Ada. Sebenarnya juga. Kan tadi ngambil. Tadi ngambil sih. Kita sudah memasuki wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor. Kita lanjut. Ngopi dulu nggak, Pak Ucang? Langsung ngopi dulu nggak? Hah? Apaan? Lurus. Kupang Jawa. Suasana jalan. Datang di desa Gunung Picung. Enak, bagus. Suhunya sudah tinggi. Jalannya mantap. Cilok, cilung, curug umpet satu, mana terus aja terus.
Oh, airnya banyak. Kita ke Curug Tepus. Berarti Curug Tepus, Curug Lembah Tepus. Sekarang Terangga Batu, kita berarti ke arah kiri ya. Bagus jalan sekarang ya. Nanjak kan nih motornya. Oke, berhenti lagi. Gua nanjak nih. Nanjak lah motornya. Sudah jarak jauh. Kuat nanjaknya, turun dah. Masih dari jauh nanti ngambil itunya. Ya jalan. Aduh, motor nggak kuat nanjak. Tapi jalannya sih bagus. Nggak kuat nanjak ya jalannya. Jalannya parah nanjakannya. Motor sampai nggak kuat nanjak karena nggak ada celah tadi. Bocil nggak kuat nanjak. Yuk lanjut lagi perjalanan, mudah-mudahan bisa nanjak. Pasu celup. Sini. Saya parkir dulu. Cari parkir dulu. Parkirnya 5.000 per motor. Taruh kan? Parkir mana, Kang? Mana dulu, Mas? Ke atas ya? Nah, ke atas ya. Oh, tuh, tuh. Mana parkir, Kang? Di atas, Bang. Parkirnya anak sudah dapat tempat buat parkir. Wah, sini aja kosong. Ini depannya kosong kan? Paling pojok parkir, alhamdulillah. Parkir motor.
padat, hampir tidak kebagian tempat. Pisang goreng 3. Cempedak kali, cempedak goreng. Nangka. Oh, nangka boleh. Jalan menuju Lembah Tepus. Sebelah kiri banyak warung-warung untuk istirahat, untuk ngopi dan jajan makanan kecil. Sini bagus tempatnya. Ini tempat nginep bukan teh? Ya. Nginep bisa? Bisa nginep di sini. Tapi nggak ditutup ya? Terbuka aja. Ada itu pakai tutup. Oh. Tutup aja masuk. Lihat dulu ya. Silakan. Oh, ntar kita lihat dulu ya, nggak apa ya, lihat dulu ya. Sini ya. Ah, oh, sorry, lihat dulu posisi. Ibu apa aja? Nanti enak ya. Kang maaf ya. Nggak usah ntar. Ya. Bagus tempat nginep. Nginep seharian atau gimana? Nginep berapa hitungannya? Sehari? Ya sehari semalam. Ah, berapa itu? Sehari semalam berapa juragan itu? Oh, bukan punya. Oh, juragan lagi motong kayu. Nginep kena berapa, Kang? Hah? Kalau nginep di sini? Tidur sini. Berapa orang? Apa ya, kalian rencana paling 3 orang, keluarga doang. Keluarga? Keluarga ada 5 orang gak? Enggak, paling cuma rencana doang nanti. Hitung per orang ya, hitungannya? Iya. Per orang berapa kenanya? Oh, 200-an. Toilet ada semua ya? Toilet ada. Oh iya, ya. Masih kan? Ayo mama mangga. Camping ground Lembah Tepus. Demikianlah update terkini tayangan video dari kami. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share link videonya. Dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam.